lagi nih. Apa? Di sini ada banyak, di sini juga ada beras. Oh. Jadi ini bahan-bahan makanan semuanya kita buat lagi ada. Buat silakan. Oke. Nah. Oke. Monggo silakan berdiri di tempat yang diinginkan. Dua lagi. Oke. Seger banget. Jadi kalau kita pas habis buka puasa, minum atau makan makanan yang banyak. Kamu megang, kamu megang. Jangan itu mau. Kita kenyang maksudnya. Timun-timun apa yang buat bulan puasa? Timun, sorry. Nggak, berdiri terserah mau di mana, tapi di sebelah sini. Kayak pegangannya begini. Nah, bukan apa-apa, yang lain satu-satu saya nggak pakai yang anak mau demo. Dua nih, oke. Siap, silakan. Dinar agak mundur dikit, oke. Berdiri aja, terserah mau di mana. Nah, agak mundur dikit. Dinar nggak mau pegang pisang, nggak mau pegang timun. Pegang bisa. Ini standar. Oh, yang mana? Oh, yang itu. Oke. Okay. Ini kalau ini oke okay, lah. Nah, oke. Okay. Silakan berdiri di tempat-tempat yang ini. Oke. Okay. Nah, mundur sedikit. Dari sini. Nah, itu. Benar-benar. Berasa gua sudah enggak apa-apa. Siap, siap, mundur dikit. Oke. Okay. Nah, pegang apa? Baru nah. Biasa. Makanan yang belum diolah, jadi masih segar, tapi seperti biasa segar juga langsung dimakan bisa. Tapi kan kalau makan nggak bisa langsung, seperti itu ya. Yeah. Jadi harus sedikit dipotong-potong. Okay. Oh, saya akan menunjukkan bagaimana seorang magician memotong buah-buahan. Nah. Pak, gimana? Boleh nyam dulu? Okay. Yes. Motong saya baru tahu belum pak nikah ya pak? Iya nggak apa-apa. Nah, belum punya anak lagi pak? Nggak masalah, tangan nggak kepake kok. Iya. Silakan tukar tempat bebas mau di mana aja. Gitu. Saya serang. Saya berkontemplasi. Berapa? Jadi lagi berkontemplasi. Kontemplasi itu masuk ke dalam diri sendiri, mengeluarkan sesuatu yang mengeluarkan dari diri sendiri. Thank you.
Oh, ini. Hey.